kereta api Senen Jakarta Pusat. Dari pantauan di lapangan, mulai terjadi beberapa pembatalan tiket yang berangkat mulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bisa dilihat sendiri tadi beberapa penumpang melakukan pemesan untuk pembatalan ke sejumlah wilayah. Pembatalan itu kemarin totalnya sebesar 17.700 penumpang. Untuk hari ini, 3 jam detik ini, itu jumlahnya adalah 200. Mulai meningkatnya pembatalan. Itu mulai meningkatnya sejak hari Senin. Dan itu sudah ada dampak pembatalan? Betul. Hari Senin itu sudah signifikan dibanding hari-hari sebelumnya. Yang paling signifikan kemarin. Kemarin itu luar biasa itu, 1.700. Biasanya nggak pernah sampai segitu. Kalau 38 derajat ke atas. Kalau angka 38 derajat 20% atau gimana? Nah, kalau misalnya di bawah 38 itu berarti kan pembatalan normal ya, seperti hal biasa. Nah, itu kena charge 20%. Untuk petugas itu kami seperti normalnya hari biasa. Cuma ada tambahan, per hari atau per shift 4 orang per shift. Untuk hand sanitizer itu di hampir semua area ada sekarang. Mulai dari pelayanan penumpang, dari mulai awal orang mencetak tiket sampai di boarding, terus sampai ke atas KAI.